kuat. Suara gue yang bongkar. Apa nih? Kalian kasih lihat tebel empol. Asli. Perangkasnya tebel. Kalian lihat, perangkasnya tebel jadi paten enggak aman enggak kena gasukan tuh enggak bakal patah di jalan. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku di TKPTS namanya Alap Jong Kung Kung Kung. Jadi kali ini tuh aku coba bongkar sebetulnya kegilaan lagi mobil dia udah wayangnya servis, yaitu kilometer tuh udah di sekitar 4000 dan ini tuh minta servis karena kurang nyaman aja CVT-nya. Makanya kita bongkar, sekarang kita modif mangkoknya tuh dibolong-bolongin biar lebih ngeplong. Oke, pertama-tama kita bongkar ini ya dulu covernya. Dia menggunakan bor 10. Soalnya dia menggunakan bot 10 jadi gampang bongkarnya. Soalnya kalau pakai obeng itu kadang aduh sangat kurang gak enak baik. Nah ini CVT-nya tuh, oh dia ada covernya guys. Itu untuk yang kalian belum tahu, CVT-nya si Grand Pilano tuh kayak gini. Nah ada busanya nih, busanya kayak punyanya Xeon apa Mio M3 ya. Jadi covernya ada covernya guys, sangat rapi. Oke lanjut, dan kita buka itu jelas CVT-nya guys. Dan lanjut kita hancar. Filternya guys, jadi aku baru sekali bongkar. Wow, sangat dahsyat sekali, sangat kotor, lost door sekali ya ini. Aduh, dan kayak gini nih, wala. Ini kilometer 4000. Aduh, sangat lost door. Jangan lupa nih bos-bosannya kita ambil dulu, takut nanti jatuh. Kita pasang di sini. Wow, ini sangat lost door sekali, sangat kotor. Ini pemakaian 4000 kilo. Oke, tanpa pikir panjang kita buka ininya. Ini serinya tuh 3FE XZ3GEJO, ini seri baru guys. Oh, ini kapas gandanya kotor. Kapas gandanya kotor, ini mangkoknya juga kotor. Makanya dia tuh agak bergerak kayak gimana gitu. Ada ringnya. Ini kayak ring Mio M3 nih yang tebel nih. Kalau ring Mio J itu udah tipis. Gak tau apakah udah pernah servis belum ini? Belum pernah dibongkar ya guys. Belum pernah dibongkar guys ini. Baru aku yang bongkar. Oh, untuk pandelnya dia B3Y seri baru nih guys. Ini mungkin opsionalnya bisa pakai Mio M3. Tahu juga sih, ini kita lihat dulu BEJ. Oh ya, BEJ 2PH. Ini sama kayak Mio M3 guys, 2PH BEJ. Jadi BEJ itu serinya si Grand Pilano, cuma untuk markingnya itu dia 2PH Mio M3 nih. Nah, rollernya, wah ini roller berat guys. Wah ini roller sangat berat sekali nih. Kita sampingkan, nah ntar kita bersihkan ininya dulu. Ternyata ada ring lagi, ini ring buat washernya tuh. Nah, ada blendesnya. Jadi dia tuh crankcase-nya tuh udah beda dengan Mio M3 dan Mio sebelumnya karena dia tuh udah blue core. Jadi wala ini nih guys nih, kita lihat, wih. Ntar kita bersihkan. Nah, setelah ini guys. Jadi ini ada blendesnya buat dia tuh agak keluar karena dia crankcase-nya liatin guys. Ini aku nggak diendor sama nggak diapa nih, crankcase-nya liat tebel pol, asli.
Perangkasnya tebel loh. Kalian lihat, perangkasnya tebel jadi paten enggak aman, enggak kena bajukan tuh enggak bakal patah di jalan. Oke, lanjut kita ini ke tukang bubut buat dibolong-bolongin biar lebih mantap jiwa. Oke guys, ini semua udah dibersihin semua untuk area crankcase. Kalian bisa lihat ini crankcase sudah bersih. Udah hitam glowing seperti tanganku, hitam. Jadi ini udah kita bersihin semua, ini juga udah bersih semua. Jadi kotorannya kayak gini guys, kalian lihat nih. Walah. Ini kotorannya serbuk-serbuk panpil apa-apa nih, ini panpil sih. Kotor banget. Ini udah tak bersih-bersihin semua. Oke, lanjut ke tahap pemasangannya. Ini aku menggunakan grease CPT-nya dari SGP Suzuki. Kita olesin di sini tipis aja guys. Nah seperti ini tipis-tipis. Untuk roller ini modelnya kayak punya Honda, jadi yang ada topinya bisa kalian lihat, ini ada topinya itu madep berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah ini jadi nggak bisa bolak-balik, hati-hati sama berlawanan arah jarum jam semua mas. Nah bisa kalian lihat. Oke, sudah tutup rumah rollernya. Baru masukkan ke bos-bosannya ke rumah roller. Nah, pastikan nggak oglek ya. Ini masih baru guys, jadi nggak aman. Untuk ini nggak perlu diamplas, seperti ini aja cukup. Dan untuk bagian sininya kita kasih grease di si as kerekas kirinya, biar dia nggak haus. Maksudnya nggak terluka gitu guys, nggak luka. Oke, dan habis itu jangan lupa pasang ringnya, ring pulinya. Nah seperti ini, pasang aja. Oke, untuk pulinya juga kita kasih grease. Kasih terus aja sininya di bearing proces sama bearing dalamnya udah tak kasih grease. Nah tipis-tipis aja guys, yang usah banyak-banyak. Kalau bleber tinggal dilap aja, dia ada sealnya jadi nggak bakalan bleber sih. Nah seperti ini belah sudah, ini nggak perlu diamplas nggak apa-apa. Dan untuk mangkokannya ini udah tak custom seperti ini, bolong-bolongin seperti inilah, jadi nyilang-nyilang kayak gini guys kalau kalian mau bolongin. Nah seperti ini. Oke, kita pasang. Oke, panbelnya. Nah ini terbaca masangnya seperti ini ke arah depan, langsung kita masukkan ke sini. Kita angkat dulu, kita masukkan. Oke, nah kita tahan seperti ini. Oh, ini ada yang aneh ya di sini nih. 5MX tuh punyanya Mio Karbu, cuma ini kayak buat selahan, cuma ini kan gak ada selahannya guys. Agak lucu aja sih guys ini, kayak gini. Jadi masih menggunakan partnya punya Mio Karbu. Dan untuk ini ringnya O itu outset, jadi ini taruhnya di luar seperti ini. Untuk pengencangannya seperti ini. Taper dulu, kencang pakai tangan. Ya sudah, ini posisikan, pastikan ini free, close. Nah, kita tinggal kita kencang menggunakan torsi maksimal di impact. Nah, segini cukup. Nggak usah terlalu ngoyo banget, bis.
Oke, untuk ininya seperti ini mohon maaf kerjaan tukang bootnya kurang rapi, cuma nggak apa-apa, seenggaknya jalurnya nggak rusak. Dan bautnya nggak sampai kebalik, yang ada bekas lukanya menghadap ke sono, jadi yang luar tuh bening. Kita masukkan dulu menggunakan tangan dan langsung dihancal menggunakan kunci. Nah, berada seperti ini, baru kalian boleh menghancal, hantam paksa. Ya, cukup 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Lanjut kita tes dulu. Kita nyalakan biar bulunya naik. Jangan lupa ini kasih gris, guys. Untuk area sini kita kasih gris. Nah, ini. Nah, ini kasih gris biar dia tuh enggak haus. Nah, sama di bearing sininya. Bearing baknya kita kasih gris juga. Tipis aja, guys, enggak usah banyak-banyak. Karena saat yang berlebihan itu tidak baik. Oke, pastikan ini ada bososannya. Ini bos, ini ada bososan. Ya, dia center, kalau nggak ada itu dia nggak center, guys. Nah, ini kita pasang juga si lubang sirkulator. Nah, kayak ini, guys. Ini kita masukkan. Nah, sudah. Nah, kita hilang, guys. Jadi kita nyelam. Oke, terus kita pasang cover CCTV-nya, guys. Lapis dulu. Nah, ini misalnya kita geprek dulu foto apa? Oke, ini udah bersih, jadi kita pasang ke begini. Ikutin pola ini, ada lubang-lubang. Nggak sampai ke CCTV-nya. Oke, ini sudah dibersihin juga untuk bagian si filter CVT-nya. Nah, ya, losdol. Oke, sudah bersih, kita PNP-kan, harus kita paksa dan paksa. Nah, ini. Oh, tunggu, guys. Ini dulu kayaknya. Nah, ini. Terus, sebelum ini,
rancangan warna buat 10 bis. CVT dan ubahan modif di rumah loncengnya biar lebih responsif dan enggak selip dan enggak ngerdek, guys. Oke, semoga tutorial ini membantu kalian semua lagi yang motornya tuh gerdek dan motornya seperti ini dan Kilano. Jadi kalian tuh enggak usah pusing-pusing, tinggal dibubut aja di loncengnya alias rumah lonceng, tambah segandanya ke tukang bubut minta dibolong-bolongin. Jadi enggak perlu dikartel, guys. Jadi biar kotoran itu keluar, guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam losdol dan grup-grup.